pagi ini kita mau ke Ledok Nongko. Mau kita mau pergi ke Desa Binaan Bioteknologi. Tuh Have you tried salad before? So what do you think about salad? Is it one of your favorite fruit now? Yeah, I like this salad and I always miss in Japan. Oh, okay. It's difficult to find. Yeah. Selamat tuh buat apa lo? Selamat tuh gading. Bahasa Spanyol enggak? Kejar tuh neng ini di Jepang. Madu, honey. Tengah-tengah neng honey. Yes. Sanet. Bu, ini kita mau buat apa, Bu? Kerang salak. Yang pertama kita kupas dulu salaknya, kemudian kita potong-potong. Pakai ujung sendok ternyata ya caranya buka. Habis kebun, terserah. Enaknya yang mana, kebun dulu apa anggrek? Wisata, tourism. This is the tourism place. Yeah. So he is the head of the tourism village here. So he manages all the farm that include in the tourism village. So we Itu depan itu. Enggak jauh kok. Pemutih asik wae. Lah lho kok. Lah ya kan sing jual luar kota juga nggih, Pak? Surabaya. Oh, Surabaya nanti. From Sulawesi Forest. Yang itu yang itu Jawa itu yang Merapi itu, yang skala dari Kalimantan termasuk ini pal Palaeosis Gigantea. Ya. Pal yang Gigantea. Jadi paling Gigantea itu banyak banget namanya. Yang Anosmum Gigantea juga ada, ini Anosmum Gigantea. Moon type. Moon. Moon. Ya kan? Moon orchid. Moon orchid. That this type the leopard. The... Because it's big. It can be as big as the human peg. Peg. Jadi ini bunganya terus cuma gini aja gitu. End of five. Ini di batangnya ya. Ini di batangnya.
kayak gitu aja. Ini masih attach. Ini masih. Kalau kita enggak lewat led terus diutus ini enggak bakalan jadi. Oh. Justru kalau di hutan. Kayak gitu lebih jadi. Ya, hutan itu 90% pasti jadi, pasti. Oh iya. Kalau lewat tangan manusia di biarongnya kan. Ya. Cuma 10% jadi. Iya. Kalau di hutan di Kalimantan atau di luar Jawa itu dia hujan bisa jadi. Ya, sekalian toh, Pak. Iya. Karantinanya. Bukan karantinanya, di sana bisa tunggu enggak kira-kira ya? Iya. Kan melewati mungkin pas winter. Pas winter paling berat. Pal, kayak gini, dia minta 65%. 65% matahari. Kalau suhunya 20, 25, 30 masih oke. Lenopsis sakura. Lenopsis sakura. Mau di miring, mau di atas itu relatif. Karena dia berdasarkan daya apa namanya? Akarnya untuk dia. Yang mencuri ke bawah kalau dia langsung kena kaki aku waduh. Apa? Diana. So this type the flower. Walaupun Diana. Oh dia berbunganya turun gitu ya Pak? Iya Diana. Bunganya cantik banget. He just find out from Sumatera. Ini kan nggak dari hutan nggak bisa. All of them fresh. Now we're going to Sala Farm, so let's go. Okay, jadi kita mau kemana sekarang? That one is ready to pollinate. Yang itu di, yang ini, yang betina sudah merah itu. Nanti di ya bukannya terus. Hen? Iya. Yang betina yang mana? Ya ini betina pohonnya. Ini pohon betina semua ini. Yang apa yang jantan tuh nggak ber. Betul. Bang Yang. Klon mana saya abang? Female flower. Oh. Terus nanti ditaruh itu yang sudah itu apa di abu-abuin yang nanya itu nggak tiap hari. Cuma ini kan misalnya ada musim yang banyak, ada yang jarang. Tapi itu jalan terus gitu. Kalau cuacanya normal, jadi tidak kekeringan, tidak apa itu normal. Jadi kan. Ini sekitar 5 bulan atau berapa? 5 bulan ya? Tuannya 5 bulan ya? Dari bunga ini 5 bulan, kan yang sini sudah ini, yang sini ada lagi. Yang sini ada lagi gitu Bu. Oh, iya. Jadi kayak kelapa itu loh Bu. So they don't have the special period. They always flowering something. But ini gini aja, ini enggak ditaruh. Yeah, depend on the weather. But the pollination is ongoing all the time. And for the development time is maybe around 5 months. Ini coba ya Pak. Putar tarik. Putar tarik. Aja.
kebetulan untuk ekspor kita kan harus mengkal, jadi sudah terlalu tua. Nah ini kebetulan di bawah 70% kematangan. Under 70% mature. So the best one is not 100% mature. Yang paling bagus berapa persen, Pak? 70 ke bawah. 70 ke bawah. Minimal? Minimal. This is the use. 60. 60. Harus dua ya. Mana Budin? Oke. Apa duri? Ya ampun, aku udah tahu loh. Keluar dari hutan akhirnya. Ayo, ayo. Aku foto juga mau. Lewat sini, tenanan. Oh, you know. So this fruit is for medium. Sweet and spicy. Yeah. Udah mateng. Our students. So butterfly food that's made from butterfly. It's very delicious, isn't it? Please have a drink. Lihatin sini produknya, terangkan produknya. Ini adalah produk dari Desa Binaan program studi bioteknologi. Ini adalah brown chip biskuit coklat yang ada rasa saladnya, ada bulir-bulir buah saladnya. Jadi bisa dipesan ya? Iya, silakan pesan. Go to restoran to buy lunch. Ya. Apa? Amin. Banget. Makasih banyak ya, Pak ya. Hey, Peter. Kamu juga? Mangga bu, depan gedungnya tuh loh yang di pinggir kolam, pinggir kali kan ya. Kolam terlalu bagus. Kalau kolam terlalu siapa lah? Saya takut banyak info. Kan saya juga mohon maaf. They are very welcome. You want to come? Terima kasih, Bu. Oh ya, ya. Yo, foto. Ini baru di kebun. Itu ibu saya yang satu enggak sama. Nah, dadah-dadah, sekarang kita menuju ke restoran untuk makan siang. Once again, we would like to thank Professor Tatsuo Sato for coming to our program and hope to see you soon next time.